biasanya nangkep landak itu dipakainya dijual lagi, dijual. Apa dipakai buat sendiri, Pak? Iya, dimakan. Wah, udah ketangkep ya, Pak? Iya, syukurlah, Neng. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ya. Biasanya nangkep landak itu dipakainya dijual lagi, dijual. Apa dipakai buat sendiri, Pak? Iya, dimakan. Oh, jadi bisa dijual, bisa dimakan. Kalau dijual biasanya berapaan, Pak, harganya landak gini, Pak? 300. Ini. 300? Ya. Oh, segede ini ya. 300. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, landaknya ada, Pak. Masuk, masuk, masuk. Kak Dia. Berapa anaknya, Pak? 150. Boleh, Pak? Berarti 150 ya. Oke deh, enggak apa-apa. Saya beli ya, Pak ya. Ya. Ini, Pak, uangnya, Pak. Akhirnya landaknya laku juga, Rp100.000. Tapi tetap aja enggak sepadan sama nyarinya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Akhirnya usaha tadi kita yang udah susah payah gitu laku juga landaknya. Nih, ini huruf apa? Ini huruf apa? R sama U dibacanya apa? Cucu Bapak masih kecil-kecil. Selagi di sini, aku ngajar mereka belajar. Cucu-cucu Bapak belum mengenal huruf. Biar nggak lupa, kan kadang-kadang suka lupa. Jadi adik-adik kita nyanyiin aja yuk rame-rame ya. Lagu abjadnya ya, biar nanti bisa cepet bisa baca. Coba ya ikutin aku ya. A, B, C.